Halo GP Mania, berikut ini merupakan hasil lengkap sesi latihan bebas MotoGP Portugal hari ini beserta jadwal race MotoGP Portugal 2023. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas pertama GP Portugal hari ini, Jumat tanggal 24 Maret 2023. Rider baru Ducati Gresini Racing, Alex Marquez, berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama GP Portugal hari ini dengan catatan waktu terbaik dalam satu putaran 1 menit 38,782 detik. Di posisi kedua tercepat diraih rider baru Repsol Honda, Joan Mir. Untuk posisi ketiga tercepat diraih Luca Marini. Di posisi keempat ada Marco Bezzecchi. Di posisi kelima ada Johan Zarco. Di posisi ke-6 Maverick Vinales, di posisi ke-7 Jorge Martin, di posisi ke-8 Fabio Quartararo. Berikut hasil selengkapnya sesi latihan bebas pertama GP Portugal hari ini. Jadwal lengkap MotoGP Portugal seri pertama, Sabtu tanggal 25 Maret 2023. Untuk sesi latihan bebas ketiga MotoGP akan berlangsung mulai jam 17.10 sampai 17.40 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 17.50 sampai 18.05 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 18.15 sampai 18.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sprint race GP Portugal mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Jadwal lengkap MotoGP Portugal seri pertama, Minggu 26 Maret 2023. Untuk sesi pemanasan MotoGP akan berlangsung mulai jam 15.45 sampai 15.55 waktu Indonesia Barat. Untuk race MotoGP Portugal akan berlangsung mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.